Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dong Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Umum 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba berbagi sebuah informasi dari drama live action dari Shounen Gesing. Seperti teman-teman yang tahu bahwa animasi atau donghua dari Shounen Gesing atau The Great Journey of the Teenager sudah sampai di 2 season ya. Dan memang belum ada kabar untuk perilisan musim ketiganya. Tapi baru-baru ini ada informasi bahwa drama live action dari Shounen Gesing ini sudah lulus sensor ya. Dan memang kabar-kabar dibuatnya menjadi live action sudah ada dari awal-awal tahun yang lalu. Dan di sini dikatakan bahwa beberapa pemain juga sangat mengagumkan atau tidak mengecewakan bagi para pecinta animasi ini. Dan apalagi pemeran-pemeran utamanya juga dikonfirmasi sebagai anak-anak muda ya. Dan kita ketahui bahwa beberapa animasi memang sudah banyak yang dibuat menjadi live action ya, dan telah menjadi tren apalagi di Tiongkok sana. Di akhir-akhir tahun ini juga malah banyak animasi-animasi populer yang sudah dibuat menjadi live action seperti Battle to the Heaven, Soulen, ada juga Wugengji yang katanya juga akan dibuat menjadi live action, dan beberapa animasi lainnya yang sudah terkonfirmasi ya. Dan di antara sekian banyak drama live action yang telah terkonfirmasi, admin memang sangat menunggu-nunggu drama live action yang dibuat oleh Shounen Gesing ini, karena ada beberapa hal yang membuat admin sangat optimis bahwa drama ini akan sukses. Di antaranya ialah bahwa drama live action ini melibatkan penulis novel aslinya, jadi sepertinya tidak akan terlalu melenceng jauh dari yang digambarkan dalam animasi ya. Dan setelah menonton trailer dan final spesialisasinya, admin juga merasa sangat menantikan perilisannya. Mungkin nanti kita akan bahas ya episode-episode awalnya di channel ini. Karena memang dari segi pemilihan karakter sudah sesuai dengan animasi itu sendiri dan juga estetika yang ada di dalamnya. Pejabat sangat peduli tentang itu. Ini drama animasi dari Shounen Gesing ini sudah lulus sensor ya, dan kemungkinan akan dirilis di akhir tahun 2022 ini. Perlu disebutkan bahwa sutradara juga mengundang Zhou Munan, yaitu penulis karya aslinya. Segera setelah drama live action ini diluncurkan, dan sutradara juga membiarkan Zhou Munan untuk memandu seluruh proses ya. Dan dalam hal pemilihan karakter, penulis sendiri juga ikut berpartisipasi. Jadi kalian tidak perlu khawatir terlalu banyak melenceng dari karya aslinya ya. Karena tentunya penulis dari novelnya sendiri sudah mengecek naskah yang akan dibuat ya. Sekarang Shounen Gesing ini juga telah lulus sensor, dan jika semua orang mengklik platform dari Youku atau Bilibili, kalian juga dapat menemukan bahwa drama live action ini sudah tersedia ya untuk janji tamunya. Hal yang kedua adalah Wuxin yang diperankan oleh Liu Shuyi memang sangat mirip dengan versi animasinya. Juga Li Hanyi yang berperan juga sudah melampaui animasinya. Ya, ini hanya gambaran admin saja ya. Setelah menonton trailer episode terakhir dari drama live action ini, jika kalian ingin mengatakan aktor mana yang paling memuaskan di dalamnya, menurut admin sendiri adalah Liu Shuyi dan Zhang Weina ya. Di antara mereka, Liu Shuyi memerankan Wuxin. Wuxin yaitu biksu yang dulu ada di peti emas ya, yang mempunyai kekuatan yang awalnya di luar batas nalar ya. Wuxin juga sangat populer dalam animasi ini, khususnya di season 1. Meskipun di season kedua dia tidak memiliki banyak perannya. Dia telah menarik banyak penggemar begitu dia muncul di dalam layar. Mengenai citra biksu, admin tidak berani mengatakan dalam drama live action ini, tapi Wuxin jelas adalah yang paling tampan dan menawan dalam karya animasinya. Menurut admin, meskipun dia biksu yang ya tentu saja botak ya. Sementara Zhang Weina yang berperan sebagai peri pedang Li Hanyi, salah satu dari 5 dewa pedang yang ada dalam animasinya. Li Hanyi memang muncul di musim kedua, dan jika ingin mengatakan siapa karakter wanita paling menonjol di musim kedua, tidak diragukan lagi dia adalah dewa perang Li Hanyi. Dia memiliki kekuatan dan kecantikan, dan tentu saja ada kisah cinta yang sangat tragis di musim kedua, di mana kekasihnya yang merupakan seorang dewa pedang juga yang hidup atau menyendiri di Gunung Qingqing akhirnya bertemu dengannya di season kedua kemarin, tapi sepertinya memang di dalam ceritanya dia akan meninggal ya. Sekarang peran drama live action ini akan dimainkan oleh Zhang Weina, dan Zhang Weina tidak terlalu terkenal memang di film industri dan televisi, namun penampilan
dan temperamennya memang cukup cocok untuk memerankan Li Hanji ini. Dan ada kesan kepahlawanan dalam gerakannya. Menurut pendapat admin, dia bukan lagi masalah memulihkan Li Hanji menjadi live action, tapi memang telah melampaui animasinya itu sendiri. Dan yang ketiga adalah memang banyak aktor yang telah diungkapkan setelah animasi ini mengabarkan akan dirilis dalam waktu dekat, dan kemungkinan memang produksi dari live actionnya akan menjadi populer karena banyaknya artis muda atau aktor-aktor muda yang dimainkan di sana. Selain itu, Lin Boyang yang berperan sebagai pahlawan wanita Si Kong Changfeng, Li Xinzi berperan sebagai Tang Lian, Ao Ruipeng yang berperan sebagai Le Wuji. Perbedaan terbesar antara drama live action ini dan animasinya adalah bahwa animenya memang baru dirilis selama 2 musim, tetapi drama live action memiliki Immortal Mo Yi yang berarti bahwa progresnya telah melampaui animasinya sendiri, dan kemungkinan besar bahwa novel aslinya difilmkan sekaligus. Dan menurut admin, setelah menonton begitu banyak drama live action, admin sudah terlalu banyak kecewa memang mengenai drama live action, khususnya dari drama Tiongkok ya. Tetapi drama realitis dari Shaunian Gesing ini membuat admin sedikit optimis ya, karena drama live action ini bisa dibilang sebagai pemeran karakter terbaik dalam beberapa tahun terakhir, dan poin utamanya adalah tidak ada perubahan yang signifikan karena memang dibuat oleh Zhou Munan yang merupakan penulis karya aslinya. Dan ya, kita akan review nanti ketika waktunya drama live action sudah rilis. Dan karena sutradara dapat mengundang penulis karya aslinya, itu menunjukkan sikapnya ya pasti sudah membaca karya aslinya yang pastinya tidak seperti live action yang lain ya, Battle to the Heaven misalnya. Wah, kecewa banget. Dan ya pasti juga banyak berkomunikasi dengan penulis aslinya, dan admin yakin bahwa drama live action ini akan populer saat rilis dan tidak akan mengecewakan banyak penggemar. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang perilisan dari Shaunian Gazing versi live action dramanya ini ya? Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar, dan ada beberapa informasi menarik lainnya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.